Yes, teman-teman, tiada hari tanpa semangat. Bertemu kembali dengan channel Hari Bada yang selalu menghadirkan informasi-informasi terbaru dan terkini buat kita semua, teman-teman. Pada edisi kali ini kita akan bahas sepeda motor mini yang berbentuk sel, teman-teman. Ya, sangat mantap penampakannya seperti ini, teman-teman. Selamat menyaksikan, jangan lupa like-nya gratis, share-nya gratis, subscribe-nya gratis, dukung untuk channel ini, dukung untuk semangatnya. Sukses buat bersama dan mantap buat semua. Saksikan terus video bersemangat gaspol dari Hari Bada. Berikut ini, teman-teman. Terima kasih. Sukses. Go, go, go. Yes, berikut ini kita saksikan dahulu cuplikan dari Motopet 4949 Mini Moto yang akan kita bahas sesaat lagi, teman-teman, dengan perlengkapannya seperti berikut ini, teman-teman. Langsung kita unboxing bersama channel Hari Brother yang selalu menghadirkan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Terima kasih buat para subscriber Hari Brother yang sudah selalu hadir menyempatkan waktunya dan saling bertegur sapa. Buat yang baru bertemu dengan channel ini, jangan ragu-ragu. Terima kasih, gaspol, go go go. Thank you, selamat menyaksikan. Yes, teman-teman, bertemu kembali dengan channel Hari Brother yang pada kali ini kita akan bahas tentang mini motorbike MT4949 dari kemasannya segini, teman-teman. Kemasannya seperti ini, sangat mantap sendiri, teman-teman, ya. MT4949, teman-teman. Dengan berat sekitar 25 kg dan berat bersihnya sekitar 21 kg, teman-teman, dengan panjang 104 x 28 x 54 cm, teman-teman. Kalau belum saya mulai, jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe. Dukung untuk channel ini, dukung untuk semangatnya. Sukses buat bersama dan mantap buat semua, teman-teman. Gaspol upload kabar-kabar, teman-teman. Terima kasih, semangat, sukses, go go go. Langsung saja buka, teman-teman, ya. Terima kasih. Oke, langsung kita unboxing saja, teman-teman. Model dan penampakannya, teman-teman, ya, kita unboxing, ya. Model dan penampakannya seperti ini, teman-teman, sebagian dalamnya. Satu dua motor cross, teman-teman. Satu buah motor cross. Nah, yes, kita lihat dulu dari bagian dalamnya, teman-teman. Kita dapat satu buah velg, teman-teman. Menggunakan velg racing ini, teman-teman. Jadi velg racing. Dengan menggunakan ban yang berukuran 250 x 10, teman-teman. Dengan model kembang tahu, teman-teman, ya. Bannya model kembang tahu seperti ini, teman-teman. Bannya besar dan kotak-kotak yang sangat mantap tentunya, teman-teman, untuk melintasi jalan-jalan rusak atau berkerikil. Mantap dan anti-slip. Bagian depannya juga menggunakan bearing. Bagian depan juga sudah menganut sistem bearing dan dilengkapi dengan rem cakram piringan pada bagian depan. Jalak yang berbahan aluminium ringan, teman-teman, ya. Dan dengan bengkel motor, ban yang berukuran 250 x 10. Kalau lagi bagian dalamnya, teman-teman, dapat satu buah body jok motor, teman-teman, ya, seperti ini, body jok motor. Dan terdapat juga satu buah botol untuk pengukur takaran bensin, ya. Satu buah botol untuk pengukur takaran bensin dan taming pada bagian depan atau wind cover, teman-teman, pada bagian depan. Nah, oke, teman-teman, begini penampakannya setelah dikeluarkan dari kardusnya, teman-teman, ya. Satu buah motor cross mini motor, teman-teman, bentuk dan penampakannya sangat mantap. Gahar tentunya, teman-teman, ya. Kita buka dulu bungkusan-bungkusannya, langsung di unboxing bersama channel Hari Bada yang selalu menghadirkan informasi-informasi berguna dan bermanfaat buat kita semua, teman-teman. Yang pada episode kali ini kita akan bahas sepeda trail, teman-teman, ya. Sepeda trail
mini moto CMT 49 teman-teman, seperti ini. Ada bagian stangnya berbahan besi mantap. Oke, kita lihat pada bagian stangnya menggunakan bahan besi teman-teman yang sangat mantap dan lebar, dan pegangan tangan yang terbuat dari aluminium teman-teman, yang juga aluminium dan campuran plastik dan grip glass begini teman-teman, grip glassnya yang sangat mantap tentunya teman-teman, grip glassnya sangat mantap, tinggal di gaspol bersama channel Haribado selalu gaspol teman-teman. Bagian teman ini adalah jam kontak pada bagian teman. Nah, satu buah jam kontak pada bagian depan ini. Dan satu buah as untuk bagian roda depan teman-teman terdapat pada di sini ya teman-teman ya. Satu buah as untuk roda depan terdapat pada bagian sini, dikunci dengan ini teman-teman, harus menggunakan kunci L set untuk membukanya teman-teman. Nah, sangat mantap tentunya teman-teman dengan tangki bensin yang bisa ditambah. Kita lihat dulu penampakan tangki bensinnya. Ini teman-teman. Menggunakan bensin campur dengan takaran sekitar 10 banding 1 teman-teman. Menggunakan bensin campur takaran 10 banding 1 teman-teman ya. Untuk mengaktifkannya teman-teman, boleh pertama, boleh pertalet, tapi harus melakukan pencampuran dahulu dengan oli samping tentunya teman-teman. Kita tutup kembali agar tidak tumpah pada saat di perjalanan tentunya teman-teman ya. Kita tutup kembali dengan menggunakan jok yang cukup mantap dengan bahan pop busa teman-teman, bahan busa pop yang cukup mantap teman-teman. Pada bagian motor pop ini terdapat bumper guard pada bagian samping, dan pada bagian samping dan pelindung samping pada bagian ini cover ini. Dan ada juga satu buah bumper pada bagian depannya, satu buah spakbor untuk bagian depan ini. Kita lihat satu buah spakbor dan stiker body teman-teman ya, dapat juga stiker body untuk penempelan pada body-bodinya teman-teman ya. Saya dapat stiker body untuk penempelan pada body-bodinya. Pada bagian belakang terdapat satu buah knalpot, satu buah knalpot teman-teman yang langsung terhubung dengan mesin ya, terhubung dengan mesin, satu buah knalpot racing yang gahar suaranya teman-teman, bam bam bam. Oke, dan satu buah shockbreaker lengan ayun tunggal pada bagian bawah. Yang tinggal kita kaitkan pada bagian atas ini dan bagian bawahnya teman-teman. Kuncinya di sini teman-teman. Kuncinya di sini teman-teman ya. Bagian belakang menggunakan bannya 250x10 yang cukup mantap. Ini. Dan juga dilengkapi dengan swing arm yang cukup tebal dan kekar juga teman-teman, dengan anting-anting penahan rantai untuk mencegah rantai agar tidak mudah terlepas pada saat di perjalanan. Dan bagian belakang juga sudah mengandung sistem disc brake. Tapi masih sistem mekanikal teman-teman, dengan satu buah karburator pada bagian depan. Satu buah karburator pada bagian dalam teman-teman, dengan sistem mesin engkol ya teman-teman, sini ya sistem mesin engkol. Untuk menariknya tinggal kita tarik saja ke atas untuk menghidupkan engine-nya teman-teman. Untuk menghidupkan engine-nya tinggal kita tarik saja putarannya seperti ini ke atas, brum brum gitu ya. Dan bagian injakan kaki atau footstep terbuat dari bahan besi. Ya,
yang bisa dilipat dan dibuka bila mana tidak dibutuhkan teman-teman ya. Sangat mantap tentunya teman-teman. Pemasangannya juga sangat mudah, tidak perlu ribet, tidak perlu memasang mesin karena mesin sudah tertanam teman-teman. Ini mesinnya sudah tertanam ya, mesin sudah tertanam. Sudah tertanam atau plug-in, hanya tinggal pemasangan roda depan yang harus dilakukan dengan ada AC pada bagian sini dan penggantungan stang tinggal diklipkan saja pada bagian sini teman-teman. Penggantungan stang tinggal diklipkan saja pada bagian sini untuk menguncinya dan 4 buah titik penguncian teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan bersama kita kali ini teman-teman. Jangan lupa like yang gratis, share yang gratis, dan subscribe yang gratis. Dukung untuk channel ini, dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, sukses buat bersama dan mantap buat semua. Terima kasih juga buat para subscriber ibadah selama ini yang sudah selalu hadir, memberi semangat dan saling bertegur sapa. Buat yang baru bertemu, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu, langsung saja di like, share, dan di subscribe. Subscribe itu gratis. Dan memberikan semangat untuk berkarya, semangat untuk bekerja. Dan jangan lupa selalu berdoa, nonton terus video hari ibadah berikutnya. Dan salam gaspol. Mantap. Sampai berjumpa kembali pada video bersemangat hari ibadah berikutnya. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya. Gratis. Thank you dah.